Hey guys ya, jadi di video kita kali ini ya, gue pengen ngebahas tentang next update game Anime Adventure ya. Karena sebentar lagi akan update, kayaknya hari Sabtu ini akan update karena 3 hari lalu, tepat ya tanggal 1 sih harusnya ya. Jadi 3 hari lalu, itu pembuat AA si Gomu baru aja ngerilis video sneak peek update terbaru dari AA untuk minggu depan ya. Berarti kepala waktu itu hari Sabtu, berarti update-nya Sabtu besok. Jadi jangan ada yang nanya lagi, "Bang, kapan update, Bang?" Oke, udah gue kasih tahu. Harusnya hari Sabtu. Seharusnya, teman-teman ya. Kalau tidak delay, oke, kalau enggak ada delay, harusnya hari Sabtu. So ya, di trailer ini wah gila keren banget sih. Sneak peek-nya keren banget. Ntar kita akan nonton bareng-bareng, teman-teman ya. Tapi yang pasti ya, menurut gue unit-unit yang baru nanti ini bakal meta sih. Karena ini unik parah banget sumpah. Makanya ya udahlah, kita langsung aja lihat videonya kayak gimana, teman-teman ya. Let's go. Oke cuy, langsung aja let's go. Ini dia teman-teman ya, trailernya. Beh, kalau kalian udah nonton harusnya kalian udah tahu ini tuh update tentang Guts ya. Jadi ada kayak Griffin, ada kayak Guts ya. Yep, kita bisa langsung lihat ada Griffin cuy. Ada Guts juga. Ini kalau kalian perhatiin dia masih Guts-nya pakai topeng, teman-teman ya. Masih kayak bukan topeng sih, apa sih, kayak helm nih, harusnya helm sih. Tapi cuma depannya doang, tapi ya udahlah ya. Oke, ini yang pertama, form pertama, yes. Di update kali ini unit-unitnya tuh bisa 3 kali evolusi ya. Dua kali evolusi. Jadi mirip-mirip sama kayak Aizen, mirip sama kayak Escanor ya, teman-teman ya. Makanya gue bilang ini kayaknya dua unit ini bakal meta sih. Kemungkinan besar, oke. Oke, kita lanjutin aja. Yap, ini dia animasinya Guts. Wah, gila keren banget sih. Itu gue gak tahu apakah Guts bakal nge-bleed apa enggak, tapi yang pasti ada efek darah. Kemungkinan bakal nge-bleed sih. Atau mungkin ada efek khusus, kayak mungkin di STD gitu, ada rupture ya. Mungkin dibikin kayak gitu, mungkin, gue gak tahu juga. Oke, ini Griffin ya, biasa aja, oke. Ini karena ini masih form pertama sih teman-teman ya. Ini masih form pertama. Abis ini kita akan ngelihat form kedua dia. Keren parah sih. Sumpah, nah ini nih. Bentar lagi dia akan berubah jadi form kedua cuy. Nah ini kan. Ini form kedua gak sih? Gue gak tahu sih. Soalnya udah nggak pakai helm kan? Ini udah nggak pakai helm. Jadi ya gue gak tahu dah. Ini Griffin juga beda kan? Dari yang pertama apa ini cuman animasi atau enggak? Gue gak tahu. Tapi yang pasti Griffin pertama pakai bajunya kayak gini, ya kayak putih, bukan putih sih, dia kayak pakai armor gitu lah. Tapi di sini dia udah pakai baju biasa dan Guts-nya pun beda. Kayaknya sih ini animasi doang sih kemungkinan besar ya. Nah ini nih, ini kayaknya dia evolusi kedua kemungkinan besar. Nah dia jadi yang jadi hitam gitu loh, jadi the black Griffith. Yohoi, aja keren parah sih. Dan kayak gini nih ya, the black Griffith nih ya. Sama satu lagi si Guts-nya, dia naik kuda kalau nggak salah dia yang naik kuda nih. Kita akan lihat Guts-nya. Nah ini nih, ini this is it man, ini kece parah sih. Nah ini cuy, naik kuda cok, sumpah cok, ini keren banget sumpah. Ya, jadi ini kayaknya form keduanya dari Guts ya. Gue bingung antara form keduanya tuh yang tadi gak pakai helm atau yang ini, gue gak tahu. Atau mungkin form keduanya tuh yang tadi, yang pas dia berantem di sini. Lalu abis itu dia kayak ada active abilities, baru nanti dia berubah jadi kayak gini. Mungkin ya, gue gak tahu juga. Kemungkinan sih guys, kemungkinan gitu kan. Tapi yang pasti ini Guts keren parah sih. Ini Guts-nya keren banget, gak bohong gue. Kalian lihat animasi serangan nih. Nah ini ada lagi. Ada lagi cuy. Jadi ada banyak, anjir gue gak ngerti dah. Ini ada lagi nih, ini beda lagi nih. Ini beda dari yang tadi lagi nih kan. Atau ini yang sama kayak di trailer tadi ya, yang pas dia berantem sama si Griffith ya. Gue gak tahu, mungkin. Tapi kayaknya ini beda sih. Dan serangannya pun beda, dia nembakin cannon dari tangan ya. Tuh, nembakin cannon dari tangan dia. Lalu, nah ini baru, ini form ketiga kayaknya teman-teman ya. Jadi evolusi yang terakhir dia waktu dia pakai armor yang anjingnya itu loh. Jadi ya begini. Harusnya sih ini udah form terakhir sih. Ya jadi 3 kali pak. Nah itu dia gerakannya kayak gitu, kemungkinan besar hybrid sih. Harusnya sih hybrid ya. Kalau serangannya kayak gitu dia lompat ke atas muter-muter. Dan ini tetap juga ngasih efek-efek bleed. Gua nggak ngerti apa mungkin bleed. Mungkin bleed sih. Mungkin ya. Tapi ini gila keren banget sih animasinya. Look,
Look, I mean, itu lihatlah barusan animasinya, gila keren banget anjir. Look, animasinya wah gila, gua enggak sabar sih pengen nanti kayak gimana. Nah, ini yang evolusi terakhir Griffin harusnya. Dia jadi kayak emas gitu, cuy. Pasuk kesatria emas lah. Nah, yang ini nih. Ini kayaknya form terakhir. Jadi evolusi keduanya dari si Griffin nih. Ya kan? Jadi kita di video kita kali itu kita ngelihat banyak banget form, teman-teman. Yang pertama tadi yang masih awal-awal dia masih pakai helm nih. Ini yang masih jadul banget ini. Ini guts jadul banget zaman dulu. Sama si Griffinnya juga masih zaman dulu banget. Kalian lihat tuh masih pakai helm gitu kan. Lalu yang kedua tadi pas mereka berantem gitu di animasi. Nah ini, gue gak tahu apakah ini cuman animasi atau memang nanti dia di evolusi kedua dia bakal berubah jadi kayak gini. Baru nanti ada active ability dan si Griffin ya sama si Guts ya akan berubah. Satu pakai kuda, satu lagi jadi Griffin yang pakai item itu loh, yang item semua dari atas sampai bawah. Nah itu, yang ini maksud gue teman-teman ya. Ini keren parah sih tuh yang ini. Iya, ini kayaknya ability sih. Kayaknya ya. Iya, ini kemungkinan besar nih ability sih. Sama kayak si Guts. Kemungkinan besar ability. Karena dia serangannya kayaknya cuma satu deh, lihat. Nah, udah gitu doang kan? Kemungkinan besar lu ability. Sama kayak Guts. Yang ini nih. Si Guts-nya jadi pakai kuda gitu kan. Pakai tengkorak terus pakai kuda gitu kan. Anjir, ini keren parah sih. Keren parah sih. Kalau menurut kalian kayak gimana, cuy? Apakah akan ada 3 evolusi? Mungkin bisa 3 evolusi. Jadi wah gila kalau 3 evolusi sih capek banget sih. Ya, jadi kalau menurut kalian gimana sih? Kalian komen di bawah aja kayak gimana ya. Tapi gue suka banget Guts yang di sini sih. Yang ini nih, ini keren banget sih. Apalagi pas dia berubah jadi anjing. Nah, ini nih. Anjir, ini keren banget sumpah. Ini kece parah, Pak. Muter-muter. Lalu animasi nge-slash-nya gila sih. Animasi nge-slash-nya kece parah anjir. Sumpah, look man. The hell. Lalu Griffinnya juga keren. Beremas-emas gitu cuy, anjir. Damn man. Wah ini, gue yakin 2 unit ini pasti bakal meta sih. Ya gitu cuy ya. Itu 2 unit baru. Udah dikasih lihat tadi si Griffin dan si Guts. Dan dia kayaknya punya banyak evolusi teman-teman ya. Lalu ini yang terakhir-terakhir ada banyak unit baru juga. Cuman gue gak tahu apakah ini unit baru dari banner atau ada raid baru mungkin, atau ada portal baru, gue gak tahu. Tapi portal kayaknya enggak sih, karena yang Madoka kemarin itu masih ada ternyata ya. Jadi kita kira kan portal Madoka kan bakal udahan, tapi ternyata enggak. Portal Madoka masih ada, leaderboard juga belum kereset. Yang udah gak ada tuh si Daki yang justru dari raid gitu kan. Jadi kemungkinan besar pasti ada raid baru, kayaknya sih. Kayaknya bakal ada raid baru, kan ini anniversary update gitu kan. Satu tahunannya si Anime Adventure, jadi kayaknya akan ada raid baru. Dan kemungkinan besar itu si rednya si Guts sama si Griffin ini kayaknya. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar gue gak tau. Lalu ini aneh-aneh ada juga nih. Gue gak tau nih unit apa, ada unit baru juga nih. Kayaknya cat gak sih dari Bleach? Kalau gue tanya anak-anak sih, katanya ini cat dari Bleach. Si Sado ya, temennya si Ichigo gitu kan. Karena dilihat dari bentuknya juga nih, dia agak-agak mirip gitu. Lalu ini yang emas-emas ini katanya dari emas-emas yang api-api ya, emas-emas Griffin anjir. Yang api-api ini katanya dari Hell Paradise, gua enggak tahu siapa namanya. Nabi Maru, Sabi Maru, gua lupa lah pokoknya namanya itulah. Ini gua enggak tahu nih yang ada ekornya nih. Bukan ekor sih itu ya. Ya gua enggak tahu lah, pokoknya kayak pakai armor merah gitu. Ini gua enggak tahu dari mana. Kalau kalian tahu kalian bisa komen aja ya. Lalu yang terakhir ada Sengoku. Ada Sengoku. Nah, ini. Sengoku dari One Piece, teman-teman ya. Nah, yang gua nggak tahu apakah unit-unit ini tuh unit banner baru. Mungkin akan ada unit banner baru yang ditambah kayak misalkan Sengoku atau si tadi si Sado gitu teman-teman ya, atau si Chat ya, atau ini unit battle pass baru, karena battle pass juga kan akan direset kan, ada battle pass baru. Jadi battle pass yang sekarang bakal direset. Kalau kalian belum dapat si Marsh, dapetin sekarang si Marshnya. Oke, jadi ya ini battle pass baru. Kemungkinan besar sih Sengoku bakal unit battle pass baru sih. Tapi kan biasa unit battle pass baru kan cuma 2 gitu kan. Ini tapi ini dikasihnya ada 4. Jadi ada 2 unit baru yang gua nggak tahu dari mana dapetnya. Kayaknya sih banner baru sih. Kayaknya banner baru ya. So ya. Yeah. Gila, trailernya keren parah. Trailernya keren. Anniversary update, teman-teman ya. Si Gomu luar biasa. Di-like dulu. Yo, oke. Okay. Alright, ya itu dia trailernya teman-teman. Gila keren banget ya sih. Ada Guts ya, ada Griffin juga,
Dan seperti yang gue bilang tadi, kemungkinan besar mereka bakal punya dua evolusi. Jadi evolusi pertama, abis itu evolusi kedua, atau bahkan tiga evolusi kalau dari gue lihat ya. Karena banyak banget itu modenya. Ada yang pakai kuda, ada Guts yang nembakin cannon dari tangannya, lalu abis itu Guts yang pakai armor anjingnya itu ada juga. Bahkan ada Guts yang form awal-awal waktu dia pertama kali join itu ya, Hawk apa sih, geng Hawk gitu loh pokoknya lah. Waktu dia pertama kali join yang masih pakai helm gitu loh. Ada banyak form nih. Gua nggak tahu apakah akan ada banyak evolusi atau mungkin itu aktif ability ntar dia kayak semacam berubah gitu waktu kita pakai ya gitulah. Gua kurang paham juga, ntar kita lihat aja kayak gimana teman-teman ya. Tapi yang pasti kemungkinan besar si Guts dan Griffin itu kayaknya red baru sih. Itu kayaknya red baru yang akan menggantikan Ducky, karena nih Ducky sebentar lagi akan dihapus. Jadi kalau kalian masih belum dapat Ducky, ya kalian sebisa mungkin kalian farmingin Ducky lah ya sebelum hari Sabtu lah ya. Jadi kalian masih bisa ngedapetin. Kalau gue kayaknya udah dapet 2 deh Ducky. Gue kayaknya udah punya 2 Ducky. Ini satu Ducky gitu kan. Lalu ada ya, gue udah punya 2 Ducky cuy. Jadi ya gak butuh-butuh banget Ducky lagi sih. Kecuali kalau kalian kolektor ya. Mungkin kalian mau trading atau apa, ya kalian butuh banyak Ducky sih. Dan yang Battle Pass ini bakal diganti juga. Ya, Battle Pass semua bakal diganti. Jadi kalau misalkan kalian belum dapet ya, yang terakhir sih si Mas ini, ya kalian bisa nge-unlock dia sama Chami kalau gak salah ya. Ya gak sih, 30 itu Chami. Berapa? 25 nya Charmy teman-teman ya. Jadi kalian bisa ngedapetin juga, tinggal 2 hari lagi. Kalian lihat tuh, 3 hari sih, ini 3 hari lagi. Lalu yang portal-portal Madoka yang segala macam nih kayak gini, kayak time traveler shard ini kalian masih bisa dapetin. Jadi kalian masih bisa farming. Ternyata kita kira tadi kan bakal ganti portal gitu kan, karena portal yang ini udah cukup lama, mungkin udah sekitar sebulan lebih bahkan ya, si witch shit ini. Tapi ternyata masih ada, jadi kalian masih bisa dapetin. Leaderboard juga belum kreset, jadi buat kalian yang lagi nge-push buat leaderboard infinite belum kreset, leaderboard infinite castle juga belum kreset ya. Ya jadi masih belum kreset, santuy aja lah teman-teman ya. Gue juga kemarin baru kemarin gue nge-push untuk infinite castle dan akhirnya dapet nih flash star nih. Tapi masih 100 lah. Gue belum lanjutin lagi anjir, karena gue pengen ngincer flash star doang. Gue kira update besok udah nggak bisa dapet aja gitu kan, makanya gue push. Tapi ternyata masih bisa. Jadi kalau kalian yang belum, kalian masih ada waktu untuk nge-push lah teman-teman ya. So ya, yeah, itu dia video kita kali ini. Kalian tinggal komen di bawah cuy, menurut kalian kayak gimana update nanti bakal kayak gimana, apakah Guts dan Griffin ini akan menjadi meta. So ya, itu ya teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua nonton dari awal sampai akhir. Like jika yang suka, dislike kalau kalian gak suka. Sesuanya mau, gak usah di-subscribe apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.